Hai co-friend, kali ini ada suatu grafik berat badan, di mana ini grafiknya adalah suatu diagram batang. Ya, ini adalah data berat badan dari 4 orang anak, yaitu Doni, Mita, Susi, dan Rani. Diminta rata-rata berat badan keempat anak tersebut dalam kilogram tentunya. Jadi kita perhatikan di sini, ada sumbu mendatarnya nih co-friend untuk diagram batangnya. Sumbu mendatar di sini menyatakan nama anaknya yang tadi sudah disebut ya. Terus sumbu tegaknya, dia mewakili, betul, berat badannya dengan perbedaan antar angkanya adalah 10. 0 ke 10 itu 10, 10 ke 20 itu 20, dan seterusnya. Nah sekarang, untuk mengerjakan soal ini, berarti kita perlu baca data masing-masing untuk Doni berapa kilogram, Mita berapa kilogram, dan seterusnya. Untuk diagram batang, itu yang mewakili datanya itu adalah ketinggian batangnya co-friend. Jadi ketinggian batang ini akan mewakili berat badannya untuk masing-masing anak. Kita mulai dari Doni dulu, co-friend. Nah, ini kan sudah ada batangnya. Cara mengukur ketinggian batangnya adalah kita tarik garis dari ujung batang ini ke arah kiri sehingga menyentuh sumbu tegaknya, supaya terlihat dia menyentuh angka berapa. Kurang lebih nanti terlihat seperti yang pinter, seperti yang garis putus-putus warna merah ini. Ternyata untuk batangnya si Doni ini, ya, itu dia menyentuh titik 30 nih co-friend di sumbu tegaknya. Berarti maknanya itu ketinggian batangnya 30. Karena ketinggian batangnya 30, maka si Doni itu berat badannya adalah 30 kg. Terus untuk yang lainnya, Mita, Susi, dan Rani, menggunakan cara yang sama ya, co-friend, coba sendiri aja. Co-friend pasti bisa. Untuk Mita, dia ketinggian batangnya di sini dia 40. Jadi Mita itu 40 kg berat badannya. Untuk Susi, caranya sama persis. Nah, gini co-friend. Untuk Susi ternyata dia berbeda. Dia tinggi batangnya dia terletak di antara 30 dan 40 persis nih. Kalau persis terletak di antara dua angka, untuk ketinggian batangnya adalah caranya itu menjumlahkan dua angka tersebut ya, yang mengapit titik tersebut, lalu bagi dengan 2 atau per 2. Karena si Susi ini ketinggian batangnya terletak di antara 30 dan 40, maka untuk Susi jadinya 30 tambah 40 per 2. Nah, 30 tambah 40, co-friend cari sendiri, hasilnya 70. Jadinya 70 per 2. Nah, kita tahu per itu sama seperti pembagian. Ya, jadi per itu bisa diubah menjadi pembagian dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya tentunya. 70 per 2 berarti sama saja 70 bagi 2. Hasilnya adalah, pinter, co-friend cari ya, hasilnya 35. Tentu saja dalam kilogram. Jadi Susi itu 35 kg. Untuk Rani, kita ukur lagi tapi, betul, untuk Susi ini karena angkanya si 35 kg ini tidak ada di sumbu tegak, perlu kita tuliskan angkanya, yaitu 35 co-friend. Nah, sekarang yaudah, untuk si Rani, kita ukur ketinggian batangnya, ternyata dia letaknya di antara 20 dan 30 nih. Maka, menggunakan cara yang sama seperti yang punya Susi tadi, co-friend, untuk yang si Rani. Jadinya 20 tambah 30 per 2, jadinya 50 per 2, itu kan sama saja 50 bagi 2, hasilnya 25. Jadi Rani, berat badannya 25 kg. Dan 25 itu tidak ada angkanya di sumbu tegak, maka perlu dituliskan di atas batangnya sebagai berikut. Ya, ini dia. Untuk si Rani, dia 25 kg. Ya sudah, berarti inilah data-datanya. Sekarang, kita harus lihat ya, banyaknya anak, berarti sesuai dengan yang sudah disebutkan, ada 4 orang anak. Jadi, banyak anaknya ada 4 orang co-friend. Nah, sekarang kita kan diminta mencari rata-rata berat badan keempat anak tersebut ya. Nah, kita perlu mengerti pada dasarnya rata-rata adalah sebagai berikut co-friend. Rata-rata adalah total seluruh data dibagi banyaknya data, atau total seluruh data per banyaknya data. Nah, di sini berarti untuk total seluruh datanya berdasarkan soal adalah pinter total berat badannya co-friend. Dimana jumlahkan saja ya semuanya dari punya Doni, Mita, Susi, dan Rani. Jumlahkan seperti ini. Terus masukkan nilai masing-masing sehingga operasinya jadinya 30 tambah 40 tambah 35 tambah 25. Ini co-friend cari sendiri hasilnya, dan ini penjumlahan maka operasikan dari kiri ke kanan co-friend. Hasilnya 130. Jadi total berat badannya yang menjadi total seluruh datanya adalah 130 kilogram. Kemudian untuk banyaknya data berarti ya banyak anaknya ya, yaitu 4 orang ya. Maka untuk rata-rata berat badannya mengikuti rumus tadi, jadinya pinter. Total berat badan per banyak anaknya kofren. Masukkan deh nilainya, jadinya 130/4. Nah, berarti kan sama saja maknanya 130 dibagi dengan 4. Kofren cari sendiri pakai pembagian bersusun, untuk hasilnya itu nanti dapatnya adalah seperti ini, 32,5. Jadi, rata-rata berat badannya adalah 32,5. Satuannya tentu saja kilogram ya, dimana untuk 32,5 kg adalah rata-rata berat badan keempat anak tersebut yang ada di opsi pinter, opsi B ya. Selesai, gampang ya mengerjakannya. Nah kalau gitu tetap semangat belajarnya supaya makin pandai. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya.